Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hingga Kamis malam, KPK telah menggeledah ruangan Bupati dan kantor dinas di Kabupaten Bekasi. Selain di Bekasi, KPK telah menggeledah kantor Lipo Group di Kelapa II, Tangerang. Rumah Direktur Operasional Lipo Group, Giri Sondoro, serta rumah CEO Lipo Group, James Riyadi. Total ada 12 lokasi yang telah digeledah KPK terkait kasus ini. Sebelumnya, Senin 15 Oktober, KPK menetapkan 9 tersangka atas dugaan suap perizinan Meikarta. Salah satu di antaranya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, sedangkan pemberi suap Billy Sindoro. Saat ditangkap Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sedang hamil. Atas kondisi tersebut, KPK pastikan akan memfasilitasi kebutuhan medis Neneng selama proses hukum berjalan. Setiap tersangka yang akan ditahan biasanya diperiksa oleh dokter, itu standar SOP yang kami miliki. Namun ketika sudah ada informasi dan dokter bertanya pada Bupati, yang bersangkutan mengatakan ya, dengan umur kehamilan sekitar 3 sampai dengan 4 bulan. Jajaran Pemkab Bekasi yang menjadi tersangka diduga menerima uang sebesar 7 miliar rupiah sebagai fee pertama dari total 13 miliar rupiah yang dijanjikan. Tim Liputan melaporkan untuk Net.